kalian mau masuk ke Avatar Pandora Experience, mau tau gak sebenernya gimana? Karena di dalam tuh kita bakal masuk ke hutan-hutannya yang ala-ala Pandora gitu. Yuk, kalau kepo ikutin terus ya. POV dari lantai atas aja udah cakep banget gini. Udah gak sabar banget sih gue. Penggemar kisah Avatar, gue rasa wajib banget kesini. Oke, okay, kuing antri. Kalau gue perhatikan sih agak lumayan panjang antriannya karena weekend juga. Ini untuk jam bukanya, guys. Dia ada break time-nya di 18.30 sampai 19.00. Nah, di dalam tuh dibatasin gitu maksimal 5 menit. Soalnya rame banget, guys. Terutama di weekend kali ya. Nah, sekarang lagi ngantri karena di dalam tuh maksimal 15 orang. Nah, ini kita udah mulai masuk antriannya nih. Oke, sudah giliran gue dan teman gue buat masuk. Wadidaw, ini gue langsung masuk ke area The Cave of Ewa. Feel so magical sih. Nah, setelah melewati forest tadi, hutan-hutan hijau, sekarang kita masuk ke area birunya. Ini semacam kayak underwater-nya ya, kita kayak dibawa menikmati indahnya lautan yang ada di Pandora. Really beautiful, gila kalau misalkan beneran ada. Gue kayaknya bakal bener-bener excited sih. Birunya cantik banget, secantik kayak yang di film. Lo udah nonton belum filmnya? Oh ya, untuk spot-spot yang ada tanda don't touch-nya jangan dipegang ya. Foto-foto dulu ah sama Besti. Lanjut next spot. Asli kita kira udah kelar, ternyata masih ada spot lagi, guys. Ini kayak masuk ke hutannya lagi, tapi kayak di sebelah kiri gitu. Ini kita masuk ya. Ini lebih hutan-hutannya banget ya, guys. Wow, so pretty. Alright guys, itu dia experience gue di Mini Pandora, seru banget. Kalau kalian mau kesini juga, saran gue sih di weekday dan mungkin sebelum sore ya. Experience ini dibuka sampai tanggal 8 Januari 2023. Duh, gak kerasa udah mau masuk tahun 2023. Yowes, save dulu aja infonya ya. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen.